Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa wa man wala Sahabat keluarga muslim Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan kita Kembali ke program kita Program Tanya Seh Dan الحمد لله ، أنا خالد النمير حفظه الله تعالى ، وقد حضر معنا كتاب سابقاً أولاً السلام عليكم يا شيخ أنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات نعم نعم فميرسة سلام تيفي المليئة سبحانه وتعالى كما يحالي نحن أولاً جواب نعم يا شيخنا تفضل مشكورة وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن المسلم في هذه الحياة الدنيا تتقلب به الاحوال وهذه سنه الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس فيوم يرى المسلم انه في سعاده وياتيه رزق وافر ويسمع اخبارا حسنه وفي يوم اخر يكون على خلاف ذلك يشعر في صدره بضيق او ياتيه خبر يعني ياتيه خبر لا يسر به او يضيق عليه شيء من معاشه فهذه سنه الله عز وجل في الحياه الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان في كبد فاذا علم المسلم هذه السنه استطاع ان يعيش في هذه الحياه ala ma subhanahu wa taala lahu minas Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kata saya tadi memuji Allah dan juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya semuanya. Kemudian beliau menjelaskan tentang uh, kehidupan di dunia ini, terkhusus kehidupan seorang muslim. sebagaimana kita ketahui kehidupan itu berbolak-balik ya berbolak-balik karena itu adalah sunnatullah yang memang Allah takdirkan kepada setiap uh, insan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tilkal ayyam ha nas. Dan hari-hari itu ya Allah bolak-balikkan ya Allah gelar uh, bagi setiap manusia Kadang seorang itu hari ini dia mendapatkan kebaikan, rezeki yang banyak, anak yang soleh, tetangga yang bagus seperti itu. Namun kadang esok hari sebaliknya kehidupannya sempit, miskin, tidak memiliki makanan dan sebagainya, minuman, bahkan... Dia mendapat kabar yang membuat kehidupannya itu sempit, tidak membahagiakannya. Mungkin ada keluarganya yang meninggal, atau orang tuanya meninggal seperti itu. Maka sebab-sebab ini bisa membuat mereka merasa sedih dan merasa sempit. Bahkan kadang kehidupan seorang itu juga merasa ee, sempit, merasa tidak bahagia. Kenapa? Karena disebabkan oleh maksiat-maksiat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Walla Qadalah Al Insan Fi Kabat. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu ya ee, seperti itu. Kadang mendapatkan kebaikan Kadang mendapatkan keburukan Dan uh, begitu sebaliknya Ketika seorang Muslim mendapatkan Atau mengetahui tentang hal ini Kadang dia mendapatkan kebaikan Mendapatkan keburukan seperti itu Maka dia berusaha untuk senantiasa Menjaga dirinya untuk Mendapat kebaikan Baik ketika hari ini Ataupun besok seperti itu Nah masalah. Nah Hadil haqiqah idha alimahal-insan وعلم أن هذه طبيعة الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون الحياة الدنيا على طريق واحد فقط لا لا بد أن يكون فيها خير وشر سعادة وشقاء صحة ومرض غنى وفقر فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة استفاد من ذلك أمران الأمر الأول إذا أصابته إذا أصابه خير وجاءتهم الدنيا والعافية وسعة الرزق لم يبطر يعني لم يتكبر ولم يركن إلى الدنيا لماذا؟ لأنه يعلم أنها ستتغير هذه سنة الله اليوم عنده سعة في الرزق وعنده عافية وخير غدا قد يذهب هذا فهذا يورثه في وقت إقبال الدنيا عليه أن يكون متطامنا راضيا غير متكبر على الناس مؤد لحقوق الله. الامر الاخر انه اذا ذهبت عنه الدنيا وجاءته الامراض وضاق عليه عيشه لم يقنط بل ولم ييأس بل يعلم ان هذه سنه الله اليوم يوم شديد عسير عليه هذه السنوات سياتي بعدها فرج من الله لان هذه سنه الله. لا يبقى ضيق أبدا ولا يبقى خير أبدا فإذا علم الإنسان ذلك قوي قلبه واطمأنت حياته وصلى الله وسلم على نبينا محمد wow. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tadi menyampaikan ya ini fakta atau kenyataan ini jika diketahui seorang insan manusia dan juga dia meyakini inilah tabiat kehidupan dunia. Kadang kita mendapatkan kebaikan, kadang mendapatkan keburukan. Sehingga kita mengetahui bahawasanya cara hidup di dunia ini, kita tidak dalam satu kondisi saja. Ya, tidak dalam satu kondisi. Kadang kondisi baik dengan memiliki banyak rezeki, anak yang soleh, keluarga yang baik dan sebagainya. Sehingga kita merasa bahagia dan senang. Kadang juga sebaliknya, kadang juga sebaliknya dia memiliki rezeki yang sedikit keluarga yang tidak taat kepada Allah yang membuat dia bingung dan juga bersedih. Oleh karena itu ketika seorang memahami fakta atau kehidupan yang seperti ini maka dia akan mengambil dua manfaat dari sini. Yang pertama jika dia mendapatkan kebaikan ya, kebaikan kehidupan dunia Lapangan rezeki anak yang soleh uh, dimudahkan uh, semua itu maka dia tidak merasa sombong tidak mengucilkan orang lain tidak merasa uh, orang lain itu lebih hina lebih rendah dari dia kenapa karena dia uh, meyakini kadang suatu saat rezeki dia itu atau kekayaan dia itu atau harta dia akan hilang jika Allah subhanahu wa taala berkehendak. Jadi, ketika kita memiliki kekayaan, kemampuan, rezeki, janganlah kita sombong. Kemudian, yang kedua, manfaat yang diambil ketika kehidupan dunia yang kaya itu dan serba ada, kemudian tiba-tiba dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak merasa putus asa dari rahmat dari. Uh, pemberian Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini karena memang apa yang dia miliki baik berupa harta, keluarga dan juga rumah yang mewah, kendaraan yang cantik dan sebagainya itu adalah titipan yang Allah berikan bagi seorang hamba tersebut. Ketika itu hilang, dia tidak merasa putus asa. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi ceramah singkat yang beliau sampaikan kepada kita. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke bab pertanyaan. Eh uh, saya khana al -anak tu ila al asila. Ya. Ya? Tafadhal. Naam, saqab bil Indonesia awalan. Tafadhal. Pertanyaan pertama, bolehkah salat Isya diakhirkan atau bahkan dilakukan ketika tengah malam? Soalan awal ya saya khana hal yajuz? للرجل أن يؤخر صلاة العشاء بل يؤديها في وسط الليل هكذا الواجب على الرجال أن يصلون الصلاة جماعة مع جماعة المسلمين فالرجل إذا لم يكن معذورا بمرض فإن الواجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد وأما إن كان معذورا فله ان يؤخر الصلاه الى ان لا يخرج وقتها ووقت صلاه العشاء يخرج بنصف الليل نصف الليل يعني يحسب من الغروب الى طلوع الفجر كم ساعه ويقسمها على اثنين هذا اخر وقت الليل وليس الساعه الثانيه عشر كما يشتهر عند الناس لا هذا اخر وقت صلاه العشاء فمثلا إذا كان المغرب يؤذن الساعة السادسة والفجر يؤذن الساعة الرابعة مثلا هذه عشر ساعات فيزيد على السادسة المغرب النصف نصف العشر خمسة فيكون آخر وقت العشاء هو الساعة الحادية عشر هذا مثال في ذلك وهذا إنما يكون للمعذور فقط وأما غيره فواجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها نعم اني ادقي الصلاه في المسجد اوكي فكيف بالمراه سيخونه سواكذا المراه مثل هذا تصلي في بيتها لكن لا يخرج الوقت تفعل مثل هذا نعم المؤسسه سلمت بي يعني من ليا كان الله سبحانه وتعالى بي له tadi menjawab ya bahwasanya terkhusus bagi seorang laki-laki wajib bagi mereka untuk salat berjamaah salat lima waktu di masjid Terutama, dia tidak memiliki uzur. Jadi, kita ulangi, wajib bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki uzur untuk solat lima waktu di masjid bersama kaum Muslimin. Adapun orang-orang yang memiliki uzur dibolehkan bagi mereka untuk solat di rumahnya, mungkin karena uh, sakit parah dan sebagainya, namun mereka tetap harus solat pada waktunya. Salat pada waktunya kita ketahui waktu salat isya itu uh, mulai ya dari habisnya waktu sholat maghrib sampai pertengahan malam. Bagaimana kita menghitung itu? Menghitungnya tentunya uh, kapan kita menghitung malam itu dari tenggelamnya matahari, guru asams, As yaitu masuknya waktu maghrib sampai terbitnya pajar sony. Kemudian kita hitung itu berapa jam, maka kita bagi dua. Sebagai contoh kata beliau tadi umpamanya di tempat kita itu matahari tenggelam jam 6 sore. Kemudian fajar sodik terbit jam 4 pagi. Maka itu 10 jam. Maka kita hitung dari jam 6. kita bagi 2 10 menjadi 5 jam. Dari jam 6 kita tambah 5 jam. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jam 11 malam lah Akhir waktu sholat Isya seperti itu, tidak seperti yang diyakini oleh orang waktu sholat Isya. Itu e, jam dua atau e, masuknya waktu subuh, atau pertengahan malam, yaitu jam dua belas malam, tidak tidak seperti itu menghitungnya dalam e, syariat. Jadi, intinya menghitung malam itu dari tenggelam matahari sampai terbenam, atau sampai terbit fajar sodik, atau lebih mudahnya waktu masuknya sholat maghrib sampai masuknya waktu sholat subuh. Adapun untuk kaum wanita samanya bagi laki-laki seperti kaum laki-laki, namun bedanya perempuan itu uh, dibolehkan bagi mereka untuk sholat di rumah dan itu lebih afdal. Dan juga dibolehkan bagi mereka ikut sholat di masjid berjamaah, namun tidak boleh dilaksanakan di luar waktunya, apalagi dilakukan dengan sengaja. Nah.

نعم، <tutly> السؤال الثاني يا شيخنا، إذا تاب مثلا أحد، تاب أحد إلى الله سبحانه وتعالى توبة نسوها، وتوفرت جميع الشروط يا شيخنا، هل نستطيع أن نؤكد أن توبتها يعني مقبول، أو يكفي فقط الرجاء من الله توبته يقبله الله سبحانه وتعالى؟ التوبه من اعمال القلوب واعمال القلوب لا يطلع عليها الا الله عز وجل فقول السائل انه توفرت جميع الشروط هذا لا يعلمه الا الله فهو يكون اقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم على الا يعود هذا امر ظاهر ولكن صدق هذه التوبه بينه وبين الله فنحن نحكم بالظاهر إذا تاب الإنسان وظهر لنا من حال أنه تائب نقول نرجو أن الله تاب عليه ونعامله معاملة من تاب الله عليه ولكن لا نجزم شيئا على الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب نعم يا مرسى سلام تبي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, perlu kita ketahui kata asyihnya tadi taubat itu adalah di antara amalan-amalan hati Amalan-amalan hati ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan tadi bahawa syarat-syaratnya telah sempurna itu tidak diketahui ya. Umpamanya dia telah betul-betul menyesal dan berazam kuat dan ingin meninggalkan maksiat-maksiat sebelumnya walaupun itu sudah ada itu memang amal hati, amal qalb. Namun bagi kita manusia yang melihat seorang itu bertaubat kita hukumi dengan secara zahir saja. Apakah taubatnya itu diterima atau tidak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap kita berharap agar taubat seorang atau seorang yang melakukan keburukan sebelumnya atau siapa saja itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar taubatnya itu diterima. Dan kita tetap Bermuamalah dengannya dengan muamalah orang-orang yang bertaubat, ya, bertaubat seperti itu. Namun, kita tidak bisa memaksakan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar uh, menerima taubat kita atau menerima taubat orang lain. Itu tidak bisa kita memaksakan, namun kita hanya Menghukumi secara secara zahir. Nah, uh, soal uh, Thales, ya Syekh Hana, nah, bil Indonesia saya mempunyai usaha sekarang waktunya untuk mengeluarkan zakat dan saya juga mempunyai paman yang berhutang dan dia tidak mampu melunasi hutangnya apakah saya boleh memberikan zakat kepadanya agar dia mampu melunasi hutangnya kemudian pertanyaan kedua apakah saya dibolehkan memberikan zakat tanpa memberitahukannya bahwa uang tersebut adalah dari zakat السؤال الثالث يا شيخنا قال انا تاجر يعني اتجر هكذا والان موعد لاخراج الزكاه هكذا وعندي يعني اخو الاب يعني عمي يعني عنده ديون كثيره هل يجوز ان اعطيه الزكاه بناء على دينه لكي يدفع يعني آه هذه الديون لأنه لا يستطيع أن يسدها أن يسدها هكذا هذا السؤال الأول ثم الثاني هل يجوز لي أن أعطيها يعني هذا المبلغ الزكاة لكن لا أخبره أنها آه زكاة مني هكذا نعم على سبيل العموم نعم نعم, نعم. طيب. آه يجوز دفع الزكاة للعم لأنه ممن لا تجب نفقته فهو أولى اولى من الفقير البعيد. فاذا كان عمك عاجزا عن سداد دينه فيجوز لك ان تعطيه ما تسدد به دينه. ويجوز ايضا الا تخبره ان هذا المبلغ زكاه حتى يعني يكون هذا لا ينكسر قلبه من ذلك، فيجوز لك ذلك، نعم. نعم. Nah. Uh, dibolehkan bagi seorang untuk membayar zakat kepada pamannya karena pamannya itu bukan orang yang wajib dia nafkahi seperti itu bahkan uh, itu lebih afdol bagi dia karena dia membantu kerabatnya untuk melunasi hutang seperti itu ya kemudian Adapun uh, sesuatu yang tadi dikatakan dia tidak memberikan uh, atau tidak memberitahu bahwasannya uang atau harta yang dia berikan itu adalah zakat, itu juga uh, dibolehkan kata beliau. Nah, uh, soalan robi ya, saya kena uh, sahro bilamudsi awalan. Pertanyaan keempat, apakah bersolek membatalkan wudu, uh, syekh? Nah, ya. soalan robi, halat tajmul yakni ibtihul wudu. تجمل كيف تجمل كيف يعني ماذا يفعلون؟ يعني مرأة يعني مثلا تستخدم بودرو او غير ذلك ادوات حديثة هكذا نعم ادوات المكياج ونحوها لا تبطل الوضوء نعم. ليس لها علاقة بابطال الوضوء الا اذا خرج الدم فاذا خرج الدم فانه يبطل الوضوء واما غير ذلك فلا تبطل الوضوء ادوات التجمل نعم نعم شيخ آه من جواب آه برسولك itu secara umum tidak membatalkan wudhu umpamanya dengan bedak atau alat-alat solek modern sekarang kecuali ketika bersolek tersebut keluar darah kata beliau banyak seorang bersolek di mukanya tiba-tiba luka keluar darah maka dalam kondisi seperti ini maka wudhunya batal karena memang tidak ada hubungan antara bersolek dengan membatalkan wudhu nah uh, soal khamis ya nah. saya kana saya beli Indonesia awalan nah Saya saya pernah menabrak orang tanpa sengaja di jalan. Qadarullah yang saya tabrak patah patah tangannya. Dan alhamdulillah sudah saya bawa ke tempat berobat. Pertanyaan saya apakah cukup dengan membawa berobat saya atau ada tebusan lain yang harus saya bayar? Eh, kalau saya saya khona. يعني يوم من الايام صدم رجل مثلا احدا صدم احدا في الطريق وقدر الله يعني انكسر يد هذا الرجل ثم اخذه الى المستشفى فالحمد لله شوفي هذا الرجل وهل هذا يكفي لي او هناك كفاره او ديه يا شيخ؟ الاصابات التي تشفى هذه ليس فيها كفاره ولا ديه فاذا صدم هذا الرجل ثم اخذه الى المستشفى وعولج فلا شيء عليه في ذلك بعد ذلك، نعم. انا استبيحك العذر ان يكون هذا اخر سؤال لان الجوال عندي اليوم فيه مشكله. طيب. واظنه سيغلق الان. طيب فنقف ان شاء الله اليوم واستبيحكم العذر واعتذر لي من الاخوه المستمعين والمشاهدين. nعم جزاكم الله خيرا و اسال الله تعالى ان تكون هذه في ميزان حسناتكم يوم يلقاه نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ و اياكم في فرصه salam tipe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, tadi telah kita baca pertanyaannya dah dan sudah dijawab oleh beliau uh, berbicara tentang luka ya atau seorang menabrak orang lain dan luka tersebut bisa disembuhkan maka tidak ada kafarah ataupun dia seperti itu adapun jika lukanya itu tidak bisa, tidak bisa disembuhkan umpamanya tangannya putus dan sebagainya maka dalam kondisi seperti ini maka ada dia dan beliau tadi apa ya minta maaf kepada kita karena memang HP beliau ada masalah dan dia tutup uh, cepat pertemuan ini dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat kita kita rehat sejenak jangan kemana-mana tetap bersama kami salam TV. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi telah menyelesaikan ya ceramah singkat dan juga sesi tanya jawab yang dijawab oleh Syekh Khalid An-Namir hafizhahullah taala. Namun beliau tadi sempat ada kendala ya beliau minta maaf kepada kita tidak bisa melanjutkan pertemuan ini dengan waktu yang lebih lama. E, pemirsa salam tipe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan menyimpulkan ya pertanyaan e, pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama tadi tentang sholat isya. Sholat isya itu kita ketahui waktunya adalah dari habisnya waktu sholat maghrib yaitu syafakul ahmar hilang ya, rona-rona merah di awan e, terkhusus di daerah-daerah mungkin yang e, seperti Arab Saudi itu jelas nampak kalau kita mungkin Indonesia kan daerahnya kadang hujan mendung itu tidak nampak namun kadang itu nampak ya kadang itu nampak terkhusus pada hari tersebut hari yang cerah jadi intinya habisnya waktu maghrib sampai pertengahan malam itulah waktu sholat isya waktu sholat isya itu tidak sampai waktu subuh jadi pertengahan malam bagaimana kita menghitung malam tersebut kita katakan tadi menghitung malam itu dari terbenam matahari sampai terbit pajar sodik. Kita anggaplah tadi sebagai contoh matahari itu tenggelam jam 6 sore. Kemudian pajar sodik itu terbit jam 4 pagi, itu 10 jam ya. Kita anggaplah 10 jam. Berarti di, 10 dibagi 2 menjadi 5 jam. 5, 5 jam. Kita katakan tadi matahari tenggelam jam 6. Berarti kita tambah 5 dari jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti jam 11 malam lah akhir waktu sholat. Isya bagi orang yang matahari tenggelam jam 6, pajar sodik terbit jam 4 pagi. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menunda salat ini. Untuk laki-laki salat lima waktu, baik itu Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, itu semua dilaksanakan di masjid berjamaah. Kecuali bagi orang-orang yang ada uzur. Ya, ada uzur. Seperti hujan dia tidak bisa keluar dari rumah umpamanya. Atau tempat dia itu tempat yang penuh Kursa, maksiat, dan pencurian, ya, terkhusus pencurian dan tidak aman. Jika dia keluar dari rumah, itu maka hilang hartanya seperti itu, atau dia kondisi sakit yang parah, maka boleh dia sholat di rumah. Namun, di garis bawahi harus tetap dilaksanakan pada waktunya, karena sholat itu memiliki waktu. Jadi, kita tidak bisa sembarangan melaksanakan sholat tersebut. Oh, saya sholat subuh, eh, habis sisa langsung sholat subuh, biar nanti. Eh, bisa tidur sampai jam 8 gitu, maka tidak bisa. sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya. Kemudian tadi berbicara tentang taubat ya. E, taubat itu adalah amalan hati, amalan kol. Maka e, itu diterima atau tidak diterima, sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dan adapun e, ketika seorang itu bertobat, e, secara zahir syarat-syarat ya dan juga uh, rukun-rukun taubat tadi ada itu belum bisa kita pastikan taubat dia diterima atau tidak namun kita ya berharap taubat dia atau taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima terkhusus tiga syarat itu ya pertama ikhlak minad dunub yaitu dia betul-betul meninggalkan dosa tersebut kemudian yang kedua an nadam yaitu menyesal kemudian al azam tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan maksiat atau dosa tersebut dan terkhusus bagi orang-orang yang melakukan dosa itu mencakup hak-hak uh, orang lain maka dia harus meminta kehalalan seperti itu. Jadi intinya ketika seorang itu bertaubat dan secara zahir uh, syarat-syaratnya telah ada maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan kita juga bermuamalah dengan dia bergaul dengan dia dengan bergaul bagi orang-orang yang sudah bertaubat. Kemudian tadi berbicara tentang zakat. Orang yang sudah layak dan sudah jatuh tempo atau waktu untuk membayar zakat, maka selayaknya dia segera membayar zakat tersebut. Ya, terkhusus bagi delapan yang golongan tersebut, delapan golongan. Dan tentunya lebih afdol ketika kita berikan kepada keluarga dekat kita yang bukan wajib bagi kita menafkahinya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Anak kita. Ya, anak kita. Istri kita, tidak boleh kita berikan zakat pada anak istri ya, atau kedua orang tua. Kedua orang tua itu tidak boleh kita berikan zakat. Namun apa yang kita berikan? Tentunya rasa bakti kita, kita bantu mereka. Bukan zakat, ya seperti itu tadi pertanyaannya adalah pamannya pamannya bukan orang yang wajib diabkahhi maka dibolehkan bagi dia memberikan zakat kepada pamannya dan itu lebih Afdol bahkan memperkuat hubungan silaturrahim antara dia dengan pamannya tersebut dan juga dibolehkan ya bagi kita ketika memberikan harta zakat tersebut atau zakat kita itu kepada siapa saja tanpa menyebutkan ini adalah harta zakat kita berikan saja secara cuma-cuma namun dengan niat itu adalah zakat seperti itu kemudian tadi yang keempat bersolek ya memperindah tentunya terkhusus bagi para kaum wanita mereka bersolek ya di rumah lah ya bersolek di di rumah dan bersolek atau mempercantik wajah ini dengan alat-alat modern sekarang itu tidak membatalkan wudhu dan tidak ada hubungan bersolek dan dengan membatalkan wudhu Kecuali tadi, uh, mumpamanya sebagian dari mukanya itu luka dan mengeluarkan darah. Maka, kata beliau tadi, itu adalah membatalkan wudhu. Walaupun memang uh, Allah, alam, saya lebih condong itu tidak membatalkan wudhu karena keluarnya darah seseorang, ya, baik dengan deras, menetes atau sedikit saja itu tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana kita ketahui para sahabat dulu, terkhusus orang-orang yang menjaga perbatasan kaum muslimin, mereka pernah dipanah oleh musuh dan dia dalam keadaan solat, dalam keadaan solat dan dia tetap melaksanakan solatnya tersebut dan itu disaksikan oleh para sahabat dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Wasallam tidak menyuruh dia untuk mengulangi solatnya. Dia tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholatnya berarti itu menunjukkan bahwasanya keluarnya darah dari uh, tubuh kita ini tidak membatalkan wudhu beda dengan perempuan uh, darah khusus perempuan darah haid kalau itu jelas jelas itu membatalkan wudhu bukan hanya membatalkan wudhu namun dia menjadi hadas hadas besar adapun darah yang lain maka itu tidak uh, tidak masalah kemudian uh, berbicara tadi Tentang melukai orang lain, menabrak orang lain. Jika yang dia tabrak itu dan membuat rusak fisik seorang dan fisik yang rusak itu bisa diobati disembuhkan, maka itu tidak ada kafarah atau diah atau dendalah kita katakan. Namun jika selain itu, maka wajib bagi dia untuk membayar uh, diah seperti itu. Baiklah, pemirsa salam tipu yang dimuliakan oleh Allah Taala. mungkin uh, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai terakhir jika itu benar itu uh, dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan uh, amal jariah untuk uh, saya dan juga seluruh kaum muslimin dan apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai terakhir jika itu salah itu dari diri saya dan godaan iblis aku lu qul hadza wa astaghfirullah li lakum wa muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh